Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alat laboratorium yang namanya roller mixer. Apa itu roller mixer? Roller mixer adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mencampur darah agar tidak terjadinya pembekuan atau lisis dalam menghomogenkan. Digunakan untuk biasanya pakai alat hematologi analyzer. Jadi sebelum dipakai ke hematologi, darah itu diputar di alat mixer ini. Nah, di sini terdapat tipenya MXT6S. Nah, ini terdapat on off dan juga ada putaran percepatannya. Nah, ini percepatannya RPM-nya 70 RPM per 1 menit. Jadi dia tidak ada perlu settingan apa-apa, tinggal ditekan power sampai nyala di sini. Kemudian untuk mengatur kecepatan ini kita tekan sampai bunyi klik, sampai dia mulai berjalan. Kita tinggal atur semana kita mau kecepatannya. Nah, di tengah ini posisinya ya sedang, tapi kalau kita maksimal, nah ini cepat RPM-nya berjalan. Nah, ini tidak ada pengaturan lain kecuali cuman speed ini aja. Nah, ini kita bisa matikan kembali posisi ke bawah. Sampai bunyi klik, dia mematikan. Tapi untuk keseluruhan tombol power ada di sini untuk mematikannya. Nah, ini kita ada beberapa jenis ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita sedang ada instalasi di Lab Innoquest Daerah Kuningan. Nah, ini sama semua untuk tipenya MXT6S. Nah, roller ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 roll. Jadi untuk roller mixer semua standar untuk cara penggunaannya, hanya beda tombol atau fungsinya saja untuk pengaturannya. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan hari ini. Saya Dodi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.